Habis. Tunggu, sampahmu belum dibuang. Kenapa sih tinggal dibuang di tempat sampah aja susah? Itu Wahid lagi ngapain ya? Oh iya. Gimana kalau kita samperin? Ayo, 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 ayo. Wahid, kamu ngapain? Kami sedang mengumpulkan botol buat didaur ulang. Wahid, Rizky, kami minta maaf ya karena sudah menyepelekan kalian dan sudah membawa sampah sembarangan. Iya, nggak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Gimana kalau kita bantuin? Ayo, ayo. Teman-teman, lingkungan yang bersih bukan hanya sekedar tampilan fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang kita anut. Saat kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kita sebenarnya
turut membentuk karakter, tanggung jawab, dan rasa peduli terhadap tempat belajar kita. Kebersihan lingkungan sekolah memberikan dampak besar pada kenyamanan dan produktivitas belajar. Ruang kelas yang bersih menciptakan suasana yang memudahkan kita untuk fokus belajar. Tidak ada usaha kebersihan yang sia-sia. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, seperti membuang sampah pada tempatnya atau merapikan ruang kelas, berkontribusi pada perubahan besar dalam lingkungan sekolah. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Marilah kita jadikan sekolah kita sebagai teladan bagi lingkungan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan semangat kita dalam mewujudkan sekolah yang bersih dan nyaman.